Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Luhur Budi Wibowo. Di sini saya akan membagi tips tentang kamera, yaitu tentang night mode. Jadi saya menginstal kamera FV5. Ini juga bisa untuk night mode yang bagus. Ini di sini menunya ada foto. Foto ini bisa shutter speed 1 detik, kemudian bisa 1/10.000, kemudian ISO-nya bisa 3200. Kemudian di sini ada breaking juga. Kemudian ada synthetic export, ini bisa untuk lag trail, jadi bisa untuk mobil yang berjalan dengan cahaya itu, atau lag trail. Ini lag trailnya bisa sampai 60 detik, mungkin bisa untuk foto galaksi, tapi belum saya coba. Di sini saya cuma mau mencoba yang mode malamnya. Jadi saya menggunakan Sony Xperia XJ2 Premium. Di sini saya memakai foto, kemudian shutter speednya ke 1,7, kemudian ISO-nya saya naikkan ke 1600. Kemudian kita cekrik, ini pakai hand tangan ya, pakai tangan, tidak pakai tripod. Hasilnya seperti ini, terang. Kalau memakai auto, ini hasil memakai auto. Ini hasil memakai shutter speed 0,7. Contohnya lagi seperti ini. Ini pakai mode auto. Terdeteksi 1/33, kemudian ISO-nya 5100. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita mainkan shutter speed-nya ke 0,7 saja. Kemudian ISO-nya kita naikkan ke 3200. Hasilnya cukup terang. Kita coba lagi di sini. Ini gelap sekali. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi terang. Kita coba turunkan ISO-nya ya, supaya tidak noise, tapi shutter speednya ke 1 detik. Ini fotonya saya pakai tangan, jadi seperti ini hasilnya. Nah, sangat-sangat terang. Jadi sebenarnya Xperia atau HP lain yang manualnya itu tidak lengkap, itu sebenarnya bisa memakai night mode dengan settingan shutter speed. Ini kalau ISO-nya saya naikkan lagi, ini akan menjadi terang, tapi nanti noisy. Fokusnya ke auto saja. Sangat terang sekali. Ini cuma memakai kamera FV5, tidak usah pakai G-cam. Contohnya lagi seperti ini. Pakai kamera standar ya. Ini pakai kamera standar Xperia XJ2 Premium yang ultra high sensitive.
hasilnya seperti ini. Kemudian memakai kamera FV5 dengan shutter speed 1 detik, kemudian ISO-nya ke 3000. Hasilnya seperti ini, terang sekali. Jadi seperti itu teman-teman, kamera FV5 itu bisa untuk mode malam dengan memainkan shutter speed seperti ini juga bisa. Hasilnya sangat-sangat terang ya. Kemudian ini tadi juga bisa untuk leg trail, jadi untuk bisa foto bintang atau foto kendaraan yang berjalan. Karena saya sedang di desa dan keadaan gelap mendung, jadi tidak ada bintang. Ini bisa 60 detik. Jadi mungkin besok kalau saya sedang di jalan raya bisa dipraktekkan, atau kalau tidak ada mendung bisa kita praktekkan untuk memoto bulan. Jadi itu teman-teman, review kali ini memakai kamera FV5. Ini juga ada di sini settingan 20 foto selama 5 detik. Ini juga sama, hampir sama nanti hasilnya, keterangannya. Terima kasih teman-teman. Kalau suka silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Sekarang kita coba bandingkan kamera FV5 tadi dengan manual mode HDR-on shutter speed 0,5 yang sangat legend di HP Xperia untuk neck mode-nya. Kita cekrik. Hasilnya seperti ini. Dan kita foto di sana, di atas yang agak gelap. Hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dengan kamera FV5. Shutter speed. Shutter speed 0,7. ISO 1600. Kenapa kita memainkan ISO? Karena di sini tidak ada HDR-nya. Hasilnya seperti ini, lebih terang ya. Kemudian yang foto atas, hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman bandingkan sendiri.